Bareng gawe video mangan penak apple. Masih drama 2 roda. Jangan lupa subscribe and subscribe. Obstacle ini untuk namanya sendiri adalah table top, di mana di bagian akhirnya ini ada step down untuk landing. Dan untuk table top ini aman untuk digunakan latihan karena di atasnya masih ada flatnya. Jadi kalau main setup step up di sini masih aman. Kalau misalkan mau ngegap nggak nyampe di tengahnya itu masih aman. Nanti trik and tipsnya akan dijelaskan asik bagaimana cara mengambil tabletop ini dengan aman. Teknik yang paling dasar yang pertama adalah persiapan untuk mencapai step up ini terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke step up-nya, kita sudah persiapan di sana, sudah lepas pedaling. Jadi siap-siap untuk melompat. Setelah sampai ban depan masuk maksimal di sini, kita sudah mulai mengangkat ke bawah. Ya, jadi contohnya seperti ini. Pumping, naik. Ayo, saya seru, saya seru. Selanjutnya adalah ini drop off, di mana untuk landingnya sendiri ini tidak ada step down-nya, jadi langsung turun seperti ini. Kalau dilihat dari atas ini namanya drop off, ini langsung step up, langsung drop. Mas Ardian, bagaimana cara mengambil drop off ini? Nanti kamu bisa mencontohkannya dan mengasih cara yang aman supaya teman-teman itu bisa mengambil drop ini. Jadi pertama-tama sebelum awalan, posisi roda depan di pas di sini langsung pumping. Nah, setelah memasuki drop di depan, posisi badan dan condong ke belakang. Obstacle yang berikutnya ini adalah seperti tikungan yang ada tanahnya, ini namanya berem. Ini biasanya digunakan untuk menambah speed jika melewati tikungan. Nah, nanti caranya itu bisa melihat video saya di YouTube ya, itu sudah saya review di YouTube. Obstacle ini namanya adalah gap, yaitu ada spasi di bagian tengahnya. Nah, nanti Mas Asik akan menerangkan bagaimana cara melewati gap dengan aman. Cara melewati gap itu kita harus yang pertama perhatikan jarak gap yang harus kita lampaui, karena ini berkaitan dengan matolnya, nyangkolnya roda. Ya, nyangkolnya roda dan teknik pelandingan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melewati gap itu, kita harus posisikan sepeda tetap terangkat sejajar, ya. Terutama terangkat sejajar terlebih dahulu agar tidak turun ban depannya sampai ke receiver. Belum sampai ke receiver ya maksudnya ya. Nanti bisa jungkir balik atau sebaliknya,
mengangkat roda depan terlalu ke atas. Jadi nanti kita bisa backflip ya, seperti itu. Jadi tetap angkat, dua roda kita seimbangkan, turun ke receiver